Oke, assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Dulu saya perkenalkan diri saya, Hamdan Mahadi, Raja Ular Kelantan ataupun terkenal dengan penangkap ular dan penjinak ular Malaysia. Saya terlibat dengan ular ni memang lama dah. Jadi saya nak cerita sikit sebanyaklah disebabkan video yang tular pada Pak Ari Parau. Pak Ari Parau tu oleh Persatuan Highway Malaysia ni. Persatuan Highway Malaysia ni. Jadi saya nak beritahu lah pada semua benda yang di viral ni bukan saya yang rancang. Tapi kerana benda ni viral disebabkan WhatsApp ke WhatsApp deh orang yang minta video ni dengan orang lain lah. Sebab saya tak rakam video ni. Jadi bila benda ni berlaku, jadi saya pun terkejut juga lah. Dengar di persatuan pencipta haiwan lah ni, dia mengata yang tidak sewajarnya lah kalau kira-kira. Tapi dia tak ada lagi, tak ada mohon maaf ke apa lagi. Saya bagi tempoh dah, dan dari beberapa hari dia tak ada mohon maaf ke apa. Jadi kemungkinan lah saya akan ambil tindakan jugalah. Sebab dia viralkan benda ni. Sebab benda ni melibatkan dengan Jabatan Perhilitan. Ular ni saya dah maklum daripada awal-awal lagi ke Jabatan Perhilitan. Lepas tu komen pula menyebabkan kenderaan yang saya guna. Dengan pengalaman saya bawa motor bersama ular ni dah biasa bagi saya. Tak perlu nak dipertikaikan bagi saya lah. Sebab itu pengalaman saya. Sebab dulu sebelum ada netizen, belum ada NGO seperti highway ni, saya tengok dulu lah. Saya bermain ular ni begitu lama dan pengalaman saya banyak. Bukan saja di Malaysia saya pergi main ular. Dulu arwah Ali pun pernah main jumpa saya, tanya bagaimana cara-cara untuk menjinak ular yang lebih cepat. Sebab dia pun biasa. Pengemar-pengemar ular yang lain pun saya pernah jumpa. Tapi saya bukan jenis sombong nak agak. Sebab saya relax. Okey, bila benda ni viral, tadi melibatkan jabatan, jadi terkesan. Bila terkesan, masalah tau pada semua-semua jabatan. Yang mana seperti bombo, tanya awal. Macam dia orang tak nak kerja. Gitu lah sebenarnya tau. Tapi bila orang kampung ni mengenali saya sebagai penangkap ular dan penjinak ular Malaysia, bukan saja setahun saya bermain dengan ular, bertahun-tahun daripada saya kecil sampai saya besar. Saya menangkap ular tidak pernah saya minta suruh bayar sebanyak-banyak mana pun, tak pernah. Tapi saya suka rela saya. Dulu saya boleh buat persembahan ular di mana-mana. Saya buat persembahan ular melibatkan mana-mana jabatan yang panggil pada. Jadi bila saya buat benda tu, hasil yang saya dapat tu saya guna untuk menangkap ular. Untuk menangkap. Bila saya ikat ular kat, saya sipir dan saya lepas balik. Saya kronting dari beberapa hari sebab tak saya bagi ular tu stres. Ular ni dia macam kita juga, kaget stres. Satu lagi saya dengar cerita ada dalam Facebook ni. Ya maklum saya, bapa tak guna kenderaan. Saya nak cerita sebab kenderaan. Dulu saya banyak kenderaan. Asyik saya tangkap ular dan saya buat persembahan ular. Saya beli kereta, saya beli untuk perkhidmatan teha. Saya tidak pernah minta bantuan mana-mana. Tapi dari sekarang ni saya tidak ada kenderaan dah. Seperti kenderaan kereta lah. Banyak kereta saya rusak. Baru saya jual dah. Kereta rusak banyak kan. Tanya beki apa tapak tahap tu. Saya jual. Saya tunggu nak beli yang baru. Nak tanya kereta baru untuk proses. Sekarang saya mengumpul dana. Tak ada orang yang membantu saya dan saya menangkap ular. Tidak ada pernah orang membantu saya memberi kenderaan. Selama saya ikat ular tak ada pernah. Saya tak pernah minta dengan mana-mana jabatan. Tidak pernah minta dengan mana-mana NGO. Sebab sudah saya usaha sendiri. Saya bantu niat saya dengan murni. Bukan saya nak buat benda ni macam orang kata nak ambil kesempatan tak ada.
kita semua ni perlu bekerjasama. Orang di luar sana perlu bekerjasama, membantu. Jangan pandai benda ni benda remeh. Bila dia viral, kesih pada saya buruk. Tapi disebabkan pencipta highway tadi, saya memang tidak berhati lah dengan perkataan dia sebab dia viral. Sesetengah ni, netizen ni, pemikiran seorang tu tak sama. Tak akan sama pemikiran dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. Pikiran kita lah.